Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah proses masih berlangsung putusan sidang banding terhadap Verdi Sambo. Ya, di mana pimpinan dari putusan sidangnya dipimpin oleh Pati Jenderal Bintang 3. Sementara wakil pimpinan sidang ini dan anggota sidang Jenderal Bintang 2. Putusan sidang banding terhadap Verdi Sambo diagendakan memang dan akan diputuskan pada hari ini. Sidang banding ini dipimpin oleh Pati Bintang 3 seperti tadi yang saya sampaikan dan juga para wakil dan anggotanya Jenderal Bintang 2. Ya, ini adalah komitmen Polri dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir J dan ini sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Mekanisme banding diatur dalam pasal 69. Dan ini merupakan juga komitmen untuk menuntaskan final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. Ya, sama-sama pemirsa, kita menantikan hasil dari putusan sidang banding terhadap Verdi Sambo yang masih saja berlangsung ini. Ya, sekali lagi saya tegaskan sesuai dengan apa yang kami tampilkan di layar kaca Anda, ini adalah rangkaian proses yang masih berlangsung terkait dengan putusan sidang banding terhadap Verdi Sambo. Dan putusan sidang banding ini merupakan upaya hukum terakhir yang sifatnya final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. Ya, sidang banding terhadap Verdi Sambo sudah digelar dari tadi pagi. Adapun mekanisme sidang banding tidak dihadiri oleh terduga pelanggar maupun pendamping. Polri menggelar sidang banding terhadap Verdi Sambo hari ini dan akan diputuskan hari ini juga. Mekanisme sidang banding sekali lagi tidak menghadirkan terduga pelanggar. Sidang banding ini dipimpin langsung oleh Jenderal Perwira Tinggi Polri Bintang 3 dan para wakil dan anggotanya Jenderal Bintang 2. Ya, di mana diketahui juga Verdi Sambo mengajukan banding setelah mendapatkan putusan PTDH. Verdi Sambo merupakan tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti diketahui sudah ada 7 tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seperti diketahui Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Diketahui ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, dapat kami sampaikan ketujuh orang itu berikut daftar. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadain B Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Kemudian Kombes Agung Nurpatria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Lalu Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketika. Selanjutnya,
ketua dan anggota komisi banding bermusyawarah mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Verdi Sambo S.H. S.I.K. M.A. Pangkat NRP Irjen Pol NRP 7302-0260 Jabatan Parti Kesatuan Yana Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding. Dan 2. Menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT garis miring 74 garis miring 8 Romawi garis miring 2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Verdi Sambo S.H. S.I.K. M.H. NRP 7302-0260 Jabatan Pati Yanma Polri. Yang selanjutnya, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai padasannya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Banding Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI CSFA Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua Komisi Dr. R. Sigit Triharjanto S.H. MSI Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Dr. Andes Wahyu Widada M.Pil Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Setia Budi Mumpuni S.H. M.Hum Inspektur Jenderal Polisi. Anggota Dr. Andes Indra Misa MSI Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Ya pemirsa, itu tadi bacaan putusan banding Verdi Sambo di mana ditegaskan di sini putusannya adalah ditolak permohonan banding dan mengeluarkan putusan kode etik Polri Komisi Banding sanksi etika perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela dan sanksi PTDH sebagai anggota Polri. Ya, kita masih menanti konferensi pers yang akan disampaikan terkait dengan hasil putusan sidang banding Verdi Sambo yang akan disampaikan dari Divisi Humas Polri. Ya, kami ulangi kembali hasil dari putusan banding Verdi Sambo. Ini diputuskan ditolak permohonan bandingnya dan mengeluarkan
putusan kode etik Polri, Komisi Banding Sanksi Etika Perilaku Pelanggaran adalah sebagai perbuatan tercela dan sanksi PTDH. Sekali lagi, perbuatan tercela dan sanksi PTDH sebagai anggota Polri. Ya, kami juga akan terus menantikan penjelasan resmi dari Divisi Humas Polri terkait dengan hasil putusan sidang banding dari Verdi Sambo hari ini. Ya pemirsa, dapat saya sampaikan kembali putusan sidang banding dari Verdi Sambo ini ditolak dengan permohonan banding dan mengeluarkan putusan kode etik Polri, Komisi Banding Sanksi Etika Perilaku Pelanggaran sebagai perbuatan tercela dan sanksi PTDH sebagai anggota Polri. Kami akan terus memberikan informasi terkait dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Divisi Humas Polri. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Presisi Siang. Ya. Ya, tetaplah bersama kami Presisi Siang akan kembali sesaat lagi.